Saya nampak ni masalah saya masa tu, saya punya BP sangat tinggi, 190. Doktor pun masa tu cakap bila-bila masa je boleh kena stroke. Mula-mula tu saya macam usaha dengan ubat daripada hospital lah juga kan. Klinik hospital saya pergi, tapi saya tak adalah lagi masa tu ambil ubat darah tinggi ke, tak ada lagi lah kan. Tapi saya cuba kontrol. Tapi saya pun ikhtiar. Keluar masuk hospital, susah dikenang lah Pak Nin. Memang keluar masuk hospital je kerja saya masa tu. Kemudian pergi hospital pun melambung-lambung lah tingginya. Saya tak tahu kenapa macam tiba-tiba BP saya boleh naik. Benda tu merisaukan saya. Saya pun jadi rasa macam nak hidup pun macam orang kata macam kita down lah nak kerja. Saya sampai alami satu tahap tu Pak Nin. Saya nak berjalan tak boleh. Saya sentiasa rasa pening. Pening, nak drive tak boleh. Saya sampai pernah satu tahap tu, 2 bulan saya tak boleh bekerja tau Pak Nin. Semua tak boleh, saya jam kat situ. Lepas tu tau Pak Nin, yang paling teruknya saya alami, saya dah kebas sebelah muka tau Pak Nin. Dia macam ni lah Pak Nin, BP pun dah tinggi masa tu sampai 150. Dalam masa yang sama bila saya refer hospital, refer doktor, saya ni macam ada trigeminal neuralgia tau. Dia macam satu sakit saraf. Sakit saraf yang menyerang di separuh pada bahagian kita punya anggota sebelah muka ni. Dia punya solution, doktor kata, kita nak operate dah sekarang ni lah. Dan dia punya, orang kata, kita just letak macam padding je lah antara nerve kita tu kan. Dia akan letak padding. Tapi bila kita ada satu pergerakan, doktor kata, benda tu memang boleh macam jatuh balik. Jadi sakit tu dia akan datang balik. Mungkin disebabkan kesakitan tu yang menyebabkan saya punya BP boleh naik ke apa. Itu punca dia. Teks tu memang saya rasa macam satu keajaiban lah untuk saya. Saya rasa macam mati hidup semula. Sebabnya Pak Nil, sakit yang saya tanggung tu memang sakit yang tak boleh ditangguh. Orang kata derita sangat. Tidur malam tak boleh. Dia kadang-kadang dia datang attack macam tu, berdenyut-denyut sakit. Tuhan je yang tahu seksa. Masa tu Pak Nil, saya sedih lah tengok anak-anak saya. Saya tak dapat nak uruskan dia orang dengan sebaik. Masa tu anak-anak kecil juga lagi. Anak saya dah bersekolah. Yang kecil sekali pun masa tu kecil lagi lah, berapa tahun umur kan. Kalau dekat negara Mak Salih lah yang menanggung deritanya. Ada ramai juga yang bunuh diri Pak Nil sebab terlalu sakit. Vitex ni dapat menyembuhkan sakit saya tu. Itu saya kata macam miracle tau. Rupanya darah tinggi dan selama ni darah tinggi apa semua tu sebenarnya datang daripada saraf. Penyakit saraf tu yang sendiri sebenarnya. Itu yang menyebabkan tekanan darah tu jadi naik. Saya kata insyaAllah benda ni boleh ni, boleh ni. Saya tetap teruskan Vitex tu. Saya tak stop. Tapi saya anggap benda tu untuk menyembuhkan diri saya. Saya yang buatkan saya rasa terkejut tu Pak Ni. Saya belum habis sebotol lagi. Benda tu dah ada kesan yang positif dekat saya tau Pak Ni. Yang pertama sekali yang saya dapat rasa Pak Ni, kebas saya yang saya tanggung sekian lama tu dekat bahagian muka dengan BP saya naik melambung-lambung tu, reda. Itu yang paling saya rasa macam mati tapi dia bagi nyawa kali kedua. Sebab itu yang menyakiti saya sebenarnya. Bila dah lepas minum Vitex saya sihat, saya tak ragu-ragu nak rekomen dekat orang sekeliling saya. Sebab apa, saya selalu cakap amalkan benda ni sebelumlah kita sakit. Tak semestinya kita nak sikit pun kita nak rawat diri kan. Kita anggap benda tu macam satu suplemen kita yang boleh membantu kita. Betul lah. At least kita sihat.